Assalamualaikum sahabat sehat, jumpa lagi dengan channel Cynthia Munggaran berbagi menu sehat. Di video kali ini saya akan bikin menu makan siang yang sangat-sangat sederhana, yaitu bikin gado-gado. Gado-gado ala Cynthia Munggaran yang simple dan praktis dan mudah dijumpai. Saya memanfaatkan sayur yang ada di kulkas dan saya ini mau bikin sambalnya. Ini kacang mau di blender ya, ini kacang tanah. Ini ada tomat 1, kurma 4, pengganti gula. Ini cabenya 2 buah cabe, 1 bawang putih, 2 bawang merah. Terus ini jeruk nipis. Pakai sedikit coconut oil ya, minyak kelapa. Dan nanti di blender, boleh juga di ulek ya, kalau punya ulekan batu. Saya ulekannya kayu, jadi susah, nggak bisa lembut ya. Saya pakai pakai blender. Ini bawang putih semua sudah matang ya, cabenya 2 buah cabe, bawang merah, ininya apa, kurma ya, ini kurma. Ini tomatnya dibuang kulitnya. Ini sudah dikukus ya, panas sekali. Masukkan kacang. Sendok minyak kelapa, saya pakai minyak kelapa ya, karena minyak kelapa itu enak ya, enak dimakan mentah gitu loh, minyak kelapa sehat. 1 sendok garam Himalayan ya, biasa saya pakai garam Himalayan 1 sendok. Oke, ini jeruk nipisnya ya. Jeruk nipisnya cukup sepotong aja ya, nggak usah dua ya, nggak usah satu. Saya blender, kasih sedikit air ya, takutnya. Oke, udah selesai ini. Udah halus ya. Sambalnya udah. Ini sambal kacangnya sudah selesai. Ini kacang polong ya, kacang kapri ya. Ini kacang kapri. Ini wortel. Dan ini timun. Ini timun ya. Ini karbonya saya pakai kentang. Ini kentang ya. Dan ini 1 telur. Oke.
Ini makan siangku, gado-gado ya, kentang, timun, wortel, kacang pok kapri, telur, rebus telur, dan tentunya ini sambalnya, sambal kacang, tinggal ditaburin di sini ya, tinggal diituin nanti sendiri. Oke, kita makan ya, ini sangat enak dan nikmat. Ini sehat, semua hanya direbus-rebus dan dikukus tanpa pengawet dan tanpa penyedap. Saya di sini berbagi menu sehat, memperbanyak real food, makan sayuran dan buah-buahan, dan cara prosesnya tidak over memasak, jadi cuman dikukus dan tidak digoreng ya, hanya dipanggang-panggang. Semoga suka dengan channel saya, dan terima kasih yang sudah subscriber, yang belum subscriber di subscriber ya sahabat-sahabat, karena subscriber itu gratis dan bisa membantu temannya biar sukses. Oke, salam sehat, assalamualaikum.